Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 400 ml air, 1 saset cocolatos, 1 saset susu kental manis putih, 1 sendok makan maizena, 1 sendok teh SP, serta 2 sendok makan gula pasir. Pertama-tama maizena kita cairkan dengan air. Lalu kita tuang air ke dalam panci. Kita masukkan susu kental manis. Lalu kita masukkan tepung maizenanya. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Kemudian kita rebus larutan ini sampai mendidih. Selanjutnya kita angkat dan kita tuang ke dalam mangkok. Tunggu sampai agak dingin, baru kita masukkan ke freezer. Setelah membeku, kita keluarkan, kemudian esnya kita hancurkan. SP-nya kita cairkan dengan air panas terlebih dahulu. Selanjutnya, esnya kita mixer. Tambahkan SP yang sudah dicairkan. Kita mixer sampai lembut dan mengembang. Setelah itu kita masukkan cocolatosnya. Ini saya tambahkan pewarna coklat sedikit biar warnanya lebih cantik. Setelah lembut, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita bekukan di dalam freezer. Ini hasilnya sangat lembut dan lezat.